Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kalian tinggal ketikkan nominal yang ingin teman-teman pinjam, semisal yaitu 20 juta rupiah. Kemudian teman-teman tinggal pilih untuk durasi cicilannya atau tenornya. Jika sudah, kalian tinggal pilih yaitu lanjut. Maka nantinya untuk dana tersebut itu akan langsung cair, kurang dari 5 menit. Nah, bagaimanakah cara pinjam uang di BCA? Teman-teman simak videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aryan Master. Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman yaitu cara pinjam uang di BCA. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya Bank BCA itu menyediakan dua aplikasi, yaitu BCA Mobile dan My BCA, yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam transaksi. Nah, untuk aplikasi yang sedang saya gunakan ini adalah aplikasi My BCA. Nah, menurut saya, aplikasi My BCA ini itu lebih lengkap daripada BCA Mobile. Karena My BCA itu menyediakan banyak sekali layanan. Salah satunya yaitu Pay Later BCA. Nah, dengan Pay Later BCA, kita itu bisa mengajukan pinjaman uang. Nah, untuk cara mengecek limitnya, teman-teman silahkan pilih menu akun saya yang ada di pojok kanan bawah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk limit Pay Later BCA milik saya itu ada 20 juta rupiah. Artinya di sini pinjaman maksimal yang bisa saya ajukan adalah sebesar 20 juta. Nah, bagi teman-teman yang belum mendaftar di My BCA dan kalian belum mengaktifkan limit Pay Later BCA-nya, silakan kalian daftar dan juga aktifkan terlebih dulu. Untuk caranya itu sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Untuk linknya itu sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, jika teman-teman itu sudah memiliki limit Pay Later BCA, kalian bisa langsung mengajukan pinjaman. Caranya teman-teman silakan pilih QRIS yang ada di sini. Kemudian nantinya di sini kita akan disuruh untuk men-scan sebuah barcode. Teman-teman silakan buat barcode-nya terlebih dulu. Nah, untuk membuat sebuah barcode-nya, kalian bisa menggunakan aplikasi Neobank. Silakan teman-teman daftar Neobank bisnis terlebih dulu. Untuk caranya juga sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Untuk linknya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini juga. Kemudian, jika teman-teman itu sudah mendaftar Neobank bisnis, kalian tinggal klik bisnis yang ada di sini. Kemudian kalian pilih yaitu kode QRIS. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman. Maka nantinya di sini kita akan disediakan yaitu sebuah barcode. Teman-teman silakan screenshot untuk barcode-nya. Oke, kita screenshot. Kemudian teman-teman silakan potong hingga menyisakan barcode-nya saja. Oke, kita potong teman-teman. Oke, kita potong hingga menyisakan barcode-nya saja. Jika sudah, kita pilih centang yang ada di pojok kanan atas. Oke, kita tunggu sebentar sedang menyimpan. Kemudian teman-teman silakan masuk lagi ke aplikasi My BCA. Oke, kita masuk ke My BCA lagi teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, di sini teman-teman silahkan pilih menu galeri yang ada di atas ini. Kemudian kita lampirkan untuk barcode yang sudah kita potong tadi. Oke, kita klik bagian foto. Nah, di sini kita masukkan untuk barcode yang sudah kita potong sebelumnya, teman-teman. Oke, kita masukkan. Maka nantinya kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Di sini teman-teman silahkan pilih bagian sumber dana. Teman-teman silakan pilih yaitu menggunakan Pay Later, karena di sini kita akan mengajukan pinjaman. Oke, kita pilih Pay Later. Lalu teman-teman tinggal ketikkan nominal yang ingin kalian pinjam. Nah, semisal kalian akan mengajukan pinjaman sebesar 20 juta rupiah. Dan di sini teman-teman tinggal pilih untuk durasi cicilannya atau tenornya. Nah, jika kita itu mengajukan pinjaman sebesar 20 juta rupiah, jika kalian itu memilih tenor yaitu 1 bulan, kalian tidak akan dikenakan bunga. Jadi teman-teman itu bayar sesuai dengan jumlah nominal yang kalian pinjam. Namun jika kalian itu memilih cicilan yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan juga 12 bulan, maka kita akan dikenakan biaya admin ataupun bunga. Di sini jika kita itu memilih cicilan yaitu 3 bulan, maka per bulannya kita akan membayar yaitu sebesar Rp6.666.000. Jika kita memilih tenor yaitu 6 bulan, maka nantinya kita akan membayar per bulannya adalah sebesar Rp3.500.000. Dan jika kita itu memilih tenor 12 bulan, maka kita akan membayar yaitu sebesar Rp1.916.000.
Dan nantinya untuk pembayarannya itu akan langsung dipotong dari saldo tabungan kalian. Nah, semisal di sini saya akan mengajukan pinjaman sebesar Rp200.000, teman-teman. Dengan durasi pinjaman yaitu 1 bulan atau bayar nanti agar tidak dikenakan bunga, teman-teman. Kemudian kita pilih yaitu lanjut. Nah, maka nantinya kita akan dialihkan di tahap konfirmasi. Di sini, jika nama tokonya itu sudah dipastikan benar, di sini untuk nama tokonya itu adalah nama saya, teman-teman. Jika sudah dipastikan benar, kalian tinggal pilih yaitu lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, tidak sampai 1 menit transaksi kita itu telah berhasil. Yang mana kita itu telah berhasil mengajukan pinjaman di Bank BCA. Dan di sini juga sudah ada notifikasi, baik itu dari My BCA ataupun dari Neobank. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke aplikasi Neobank, teman-teman, untuk ngecek. Oke, kita masuk ke Neobank. Dan di aplikasi Neobank, untuk saldo sebesar 200.000-nya juga sudah diterima. Teman-teman tinggal tarik tunai saja di aplikasi Neobank ini untuk mencairkan pinjamannya. Nah, jadi itu dia, teman-teman, untuk cara pinjam uang di Bank BCA. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.